Selamat datang kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di channelnya The Geotan yang akan membahas informasi seputar kehutanan dan tutorial menjadi seorang blogger. Nah, kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara kita mengirim ulang atau meminta ulang pin Google AdSense yang sebelumnya sudah kita kirim tapi sampai sekarang kita masih belum menerimanya. Jadi langsung saja kita masuk ke dashboard AdSense kita. Ada tulisan pembayaran Anda saat ini ditanggung karena Anda belum memverifikasi alamat. Itu artinya kita masih belum memverifikasi PIN yang telah dikirimkan ke alamat kita. Sebelumnya saya telah mengirim ulang PIN. Ini kemarin itu tanggal 30 Maret. Cuman katanya waktu 2-4 minggu PIN-nya itu masih belum sampai sekarang. Jadi udah lebih sebulan. Jadi saya akan mengirimkan ulang biar lebih cepat lah, maksudnya seperti itu. Langkah kedua adalah kita mengarah ke menu pembayaran. Setelah ke menu pembayaran, yang selanjutnya adalah kita ke setelan. Kenapa kita ke setelan? Itu kita harus memastikan nama dan alamat tujuan Google AdSense itu, pin Google AdSense itu nyampai. Nah, di sini saya sudah menuliskan alamat saya. Mungkin saya akan menambahkan di baris 2. Nah, setelah kita pastikan alamat kita sudah benar, maka langkah selanjutnya adalah dengan menyimpannya. Setelah menyimpan, kita ke beranda tadi. Nah, selanjutnya adalah dengan mengklik verifikasikan di sini. Nah, ini kirim PIN ulang di sini. Di ini diklik. Nah, ini kirim ulang PIN. Nah, setelah terkirim, di sini akan tertulis PIN duplikasi akan dikirimkan dalam waktu 2-5 hari. Jadi mungkin itu untuk permintaan PIN. Jadi buat kawan-kawan yang misalnya yang sedang ada di Pelangkaraya nih, kebetulan kalau misalnya belum sampai di rumah atau di kos atau di tangan kawan-kawan, coba sekalian kawan-kawan pastikan di kantor pos. Soalnya kemarin saya sempat datang di kantor pos 2 kali, cuman PIN-nya masih belum datang. Dan saya tanyakan kepada customer service-nya, katanya bahwa PIN Google AdSense itu tidak dikirimkan di rumah secara langsung. Jadi mungkin yang kawan-kawan itu harus mengambilnya sendiri. Jadi kalau misalnya mungkin ada kawan-kawan yang masih belum sampai di rumah, coba cek di kantor pos, mana tahu sudah sampai. Karena kemarin saya lihat setelah saya periksa beberapa PIN Google AdSense yang sudah sampai, ada nama kawan-kawan yang memang sudah sampai, bahkan itu sudah 3 lembar. Jadi mungkin perkiraannya belum sampai di rumah, tahu-taunya sudah sampai di kantor pos. Jadi mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Oh iya, ini kawan-kawan yang khususnya berada di Kota Pelangkaraya ya, yang di Kota Pelangkaraya. Jadi mungkin itu saja informasi. Kalau misalnya ada kawan-kawan Anda yang berada informasinya di yang berada di Pelangkaraya, cuman PIN-nya Google PIN Google AdSense-nya belum sampai, coba kasih tahu dan coba bagikan juga video ini. Terima kasih. Salam dari The Geotan.